Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni ma unsitu min al-Qur'anil Karim wa ma nasitu min al-ahadits an-nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasih sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak terhingganya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang anugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasih sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan, kesucian itu adalah separuh daripada iman. Syatr itu memang maknanya separuh. Syatrul iman. Jadi kita terimakan juga sebagai sebahagian daripada iman. Memang kalau kita lihat kebersihan, kesucian itu menjadi syarat sebenarnya. Ya, terutama seperti yang kita biasa sebut, syarat kepada sahnya akidah mesti suci daripada syirik. Syarat sahnya ibadat mesti suci daripada najis. Ya, najis sama ada najis mughallazah, mutawassithah, mukhaffafah yang aininya maupun yang hukminya. Begitu juga mesti suci daripada hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, kalau suci untuk mengesahkan segala fadilat, kelebihan, pahala, maka kena suci daripada sifat-sifat mazmumah, terutamanya riak. Baik. Jadi sebenarnya kesucian ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam Islam. Sebab itu dia letak awal-awal ni. Mula-mula dia apa? Dia letak bab akidah supaya hati kita, akidah kita ni suci daripada syirik. Selepas itu dia letak bab fiqh ni bermula dengan bab taharah, kitabut taharah, bersuci. Kenapa? Kerana kalau tidak bersuci maka ibadat kita tidak sah. Dan mungkin juga ada orang bertanya, kenapa ustaz ni, apa ini bab istinjak ni yang kita akan perkatakan pada malam ini letak selepas bab wuduk? Kerana kita kata kalau dia tidak beristinjak, sah dah wuduk dia. Sah. Sah. Wuduk dia sah. Dia masih belum beristinjak, dia ambil wuduk, wuduk dia sah. Jadi tak mengapa dia letak bab istinjak ni selepas bab wuduk. Kalau tak beristinjak maka tak sah wuduk, maka sudah pasti bab istinjak ni akan diletak depan sekali, mula-mula sekali dalam bab taharah ni. Jadi bab kita ialah faslun fil istinjai wa adabi qadil hajah. Situ muka surat 18. Kita dah baca dah. Ya, tengah-tengah tu sampai ke daripada tajuk itu wahid senani salasa arba'a khamsa sitta sab'a thamaniyah tis'a asyara ahada asyar. Yang ke-11. Dan adapun bainal qausaini in the bracket, situ kita berhenti. Dan memadai kurungan yang kedua, ya, bukan kurungan yang pertama. Dan memadai, bila dia sebut dan memadai, memadai maksudnya boleh diterima pakai, sah. Ya, itu maksud memadai, cukup. Bismillah, betulah. Dan memadai menyimpankan istinja atas air. Menyimpan ni maksudnya memadakan. Cukuplah dengan hanya menggunakan air. Ya. Istinja, ya. Istinja.
Sebelum itu, ada yang tak mari pada minggu lepas. Istinja' itu apa? Istinja' itu ialah bersuci daripada najis yang keluar daripada dua jalan. Sama ada kencing ataupun buang air besar, buang air kecil ataupun buang air besar. Begitu juga dengan najis-najis yang lain, kalau sekiranya ada keluar mazi ke, wadi ke, darah sekalipun, nanah sekalipun, maka boleh. Dia panggil istinja' juga. Cukup dengan air. Menyimpankan, apa maksud menyimpankan tuan-tuan dan puan-puan tu? Memadailah ataupun cukuplah dengan menggunakan hanya air. Atau, bila sebut atau ada pilihan, atau tiga batu. Ya? Tiga butir batu. Atau tiga penjurunya yang suci dengan dia. Oleh tempat istinja' dengan sekira-kira tiada tinggal melainkan bekas. Pilihan yang pertama air, yang kedua dengan tiga butir batu ataupun tiga penjuru. Sebutir je, batu tu agak besar, panjang dan sebagainya, maka tiga penjuru yang maksudnya bila disapu tu, sapu kali kedua bukan di tempat yang mula, tempat lain. Maksudnya tu maksud penjuru. Yang guna apa ni? Kena ulang lagi. Kena ulang lagi. Tapi sekurang-kurangnya mesti tiga. Baik. Dengan yang suci dengan dia. Maksud dengan dia dengan menggunakan batu ataupun air tu. Tempat istinja'. Tempat istinja' maksudnya apa? Kemaluan kita. Dengan sekira-kira tiada tinggal melainkan bekas. Ya, kalau kita menggunakan batu ataupun yang serupa dengan batu yang kita sebut dulu, semua barang-barang ataupun benda-benda yang keras dan kesat yang tidak dimuliakan, yang tidak dimuliakan, boleh. Ya? Dia akan tinggal bekas tu. Betul. Kalau bukan dengan air, maka tak boleh tidak mesti dia ada tinggal bekasnya. Ingat tak? Maksudnya kita apa? Kalau dicium ada bau. Tiada menghilangkan dia melainkan air atau tembikar yang halus. Melainkan bekas. Kalau ada kita menggunakan benda-benda yang keras dan kesat yang tidak dihormati itu, dia ada tinggal bekas, dan bekas itu hanya boleh dihilangkan oleh air. Iaitu tak apa. Tak apa. Sudah dikira sah. Atau tembikar yang halus, menggunakan tembikar. Maka menyapu dengan tiga batu atau tiga penjurunya wajib ia. Jika istinja' dengan batu, sekurang-kurangnya hak ni. Sekurang-kurangnya tiga biji batu ataupun tiga penjuru, tiga tempat yang berlainan. Wajib ni sekurang-kurangnya. Dan jika hasil suci dengan kurang daripada tiga sekalipun, walaupun dengan dua kali sapu saja dah bersih, maksudnya dah hilang dah. Dah ain tu dah hilang dah. Maksudnya benda tu dah ada zatnya yang berketul-ketul itu, kemudian sudah hilang dia punya mungkin warna, boleh dipastikan bau tu tak upayalah kemungkinan tak. Dia sapu dua kali itu tak ada dah. Mungkin kita katalah guna tisu putih misalnya. Nampak tak misalnya? Sapu nampak. Dua kali sapu tak ada dah. Berarti tak ada dah warna dia misalnya. Maka apa hukumnya? Padan dua kali? Tak padan, kena tiga kali juga. Maka jika tiada suci dengan tiga itu, ditambahkan atasnya hingga suci. Ini pertanyaan abang ni tadi. Kalau dengan tiga itu tak lagi, ada lagi, dia panggil kotoran degil ni. Ini barangkali kena fab dan breeze ni. Zaman sekarang ni saya tak tahu apa ni.
Tak tengok TV sangat ni, airline dia tak tahu. Tapi sama-sama saya kecil dulu memang popular ni, Fat Breeze. Kotoran degil. Jadinya kena tambah, tambah. Hingga suci, maksudnya tidak ada bekas dah. Dan sunat digasalkan kemudian daripada sucinya. Digasalkan maksudnya ganjilkan. Ganjilkan, istihbabul itar. Kerana Nabi SAW sebut, man istanja falyutir, faman fa'ala faqad ahsan, wa man la fala haraj. Siapa yang beristinja maka hendaklah dia ganjilkan. Ganjil maksudnya bilangan sapuan tu diganjilkan. Tiga sekurang-kurangnya. Siapa yang buat ahsan, bagus, sangat baik. Dan siapa yang tak buat, waman la fala haraj, tak berdosa, tak mengapa. Jadinya sunat ni, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Witir-witir ni. Buat tiga-tiga. Kenapa? Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu witir dan dia suka yang witir. Maksudnya yang ganjil, ganjil bukan yang pelik, ganjil bilangan. Maksudnya dua genap, tiga, lima, tujuh. Itu barangkali kita kena ambil air sembahyang tiga kali, tawaf tujuh kali dan sebagainya, sa'i tujuh kali. Kalau ada yang itu pak, ada yang mabuk nombor memang mungkin juga kan. Tapi dia suka dengan nombor-nombor ganjil misalnya, angka 313, angka 13, angka macam-macam dan sebagainya. Sekat kesukaan sajalah. Jangan kita orang kata ada pula kepercayaan-kepercayaan di sebalik falsafah-falsafah dan sebagainya, kita bimbang ke khurafat. Kalau ambil yang begitu mungkin juga ada nilainya. Ada nilainya pasal itu. Cuma yang dikatakan yang ganjil-ganjil ini ialah dalam persoalan utamanya, persoalan ada bersangkut paut dengan ibadat, pengabdian diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam kehidupan kita itu mungkin jugalah. Tapi nilainya ialah nilai umum. Nilai umum. Dia kalau berdua dia tak panggil, kalau satu dia is one, kalau dua is two, kalau tiga bau is three. Tak? Nakal juga Cikgu Nazri. Baik. Maka jika hasil sucinya dengan gasal, tiada sunat kemudian daripadanya sesuatu. Kita ada tinggal tak? Dengan empat, seperti hasil sucinya dengan empat, sunat ditambahkan dengan yang kelimanya. Sekiranya sudah suci dah, sapuan yang keempat tu tak ada dah kesan, warna misalnya tidak ada dah, tidak ada sikit pun, maka kita sunat lagi sapu sekali lagi. Tambah jadi lima banding. Pasal apa? Pasal nak ambil tadi tu. Nak ambil fadilat witir tadi. Nak ambil fadilat bilangan ganjil tu tadi, kita buat yang kelima. Kalau kelimanya tak suci lagi, kita sapu. Keenam, okey bersih, clear. Sunat kita sapu lagi yang ke tujuh untuk ambil berkat witir tu tadi. Tu. Maka jika hasil sucinya dengan gasal, tiada sunat kemudian daripadanya sesuatu. Kalau dah suci dah dengan yang ganjil tu, kata yang kelima tu beres, clear. Tak ada lah dia sunatkan selepasnya. Kalau kata sapu sekali lagi, jadi enam. Batu ada enam ni, sapu sekali lagi. Itu membazir tisu bang kali. Kalau batu kak, membazir batu. Saya tak bimbang membazir batu tu, batu banyak. Kok bimbang melecah. Dan afdalnya, ni afdal. Afdal ni maksud apa? Afdal maksudnya lebih baik, lebih baik, lebih elok, seelok-eloknya. Diistinjak dengan batu, kemudian diikutkan dia dengan dia air, sama ada kencing atau ghaib. Ghaib tu buang air besar. Kencing tu buang air kecil. Seelok-elok dia. Yang afdalnya ialah apa? Kita mulakan dengan air dulu.
guna air dulu. Guna batu dulu, afwan. Guna batu dan benda-benda yang keras itulah. Hilangkan dulu air dia. Kemudian baru kita bilas pula, bilas je dengan air. Ha, ni barangkali yang pertamanya tak cemar tangan. Yang keduanya jimat air. Ha, di zaman-zaman dulu air ni berharga. Susah nak dapat air di padang pasir tak? Ha, kita ni tak tahulah buang air besar tak tahu berapa baldi agaknya basuh. Tak. Yang afdalnya guna dua-dua sekali. Kan? Kan? Kita baik, itu adalah wah-wah sahaja. Dan sekiranya kita beristinjak tidak menggunakan air, kita jangan pergi sentuh di kawasan tu. Ada memang dia akan keluar peluh dan sebagainya, dia rasa melengah dan sebagainya, jangan sentuh lah. Dan kalau sentuh kawasan tu, lepas tu ambil pula cek bau dia pula, sudahlah. Ha. Sentuh dengan tangan, melekat bau dekat tangan, najis tangan tu. Tangan tu najis. Hak situ dok lagi. Ah tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan cek dah. Dah disah dah tu. Maksudnya sudah diterima. Memadai dah. Kalau ada yang kita rasa kurang selesa, kurang apa dan sebagainya, mula-mula kita ceklah dulu. Lepas itu bila dah kita tahu sebenarnya perasaan kita saja, itu wah-wah dah tu. Buat-buat tak tahu jelah. Mula-mula memanglah kita rasa tak selesa, nak je tapi kita lawan-lawan-lawan, lama-lama dia akan hilang. Itu kerja syaitan. Syaitan sebenarnya dia cokek, dia ngusik. Syaitan ngusik. Macam juga orang suka cokek orang nak cokek. Cokek ni cucuk pinggang nak. Kita melatah je siaplah, dia akan cucuk lagi. Esok dia akan cucuk lagi. Dia ada respon, dia seronok. Tapi kalau kita dia cokek cup senyap aja, tak ada respon. Esok dia tak buat dah. Begitu juga dengan syaitan ni. Dia akan mari bisikkan wah-wah tu. Lama-lama kita akan melarat. Tu sejam dua jam dalam tu. Dan ambil air tu. Ada kenalan tu. Darah lah kak. Dia dah ada leukemia. Wah-wah pula. Berjam-jam dalam bilik air. Sian dia. Ni kena jaga hak ni. Maka jika berkehendak menyimpankan atas salah satu, maksudnya menyimpankan untuk memadai menggunakan salah satu, ataupun nak menganggap, ataupun cukuplah ambil salah satu. Itu maksud menyimpankan atas salah satu daripada keduanya, maksudnya daripada nak guna air ataupun nak guna batu dan yang sewaktu dengannya lah batu tu ya. Maka terlebih afdal, maka air terlebih afdal. Kalau hanya nak guna dua satu saja dengan alat menyucikan ni, maka air lah yang lebih baik sekali. Kerana bahawasanya ia menghilangkan air najis dan bekasnya. Kenapa air lebih afdal? Dia menghilangkan ain. Ain najis ni zat najis itu. Mungkin ketulan dia hak melekit-melekit, hak lehek-lehek pula saya guna silang. Yang ada objek dia lah. Ain tu ain dia. Dan bekasnya warna, bau, semua hilang belaka. Bersalahan batu. Dia kata tidak serupa dengan batu. Batu hilang air dia, tak ada. Pun hilang warna dia, tak ada. Tapi bau dia mesti ada. Okey. Yang kedua, rasa tak tahulah apa ni. Maksudnya rasa dengan lidah. Tak tahulah. Mesti ada tak? Barangkali. Tapi dikira macam mana? Dikira macam sahlah, memadai dah, pasal dia ini cara yang dibenarkan, cara yang disyariatkan untuk bersuci. Super dengan pertanyaan abang ni minggu lepas dah. Bila dia sebut atau-atau, maka kita ada pilihan. Dia pada khiyar. Ini nak au dalam bahasa Arab lah. Au. Maka dia, kita diberi pilihan. Ini dia sebut ni.
Ya, dia sebut atas tadi mana? Mana tadi? Hah? Memadai. Ha, ada ada kat atas tu. Ha, dia dia ada sebut nasnya, kita sebut nas yang disebut dalam kitab. Memadai. Boleh, hanya cukup dengan itu, tak semestinya waktu darurat. Waktu sekarang-sekarang ni pun tak apa, ya. Ada kawan disebut, ah itu waktu tak ada air, ni ada air buat apa, guna tisu, guna apa sebagainya, tak apa, tak ada masalah, boleh. Kalau selesa, yang pentingnya selesa. Ataupun bahagia. Dia bahagia gitu tak? Nampak macam mana? Kita macam duduk negara sejuk dulu. Oh, tak tahan sejuk, Cikgu Nazri. Macam air batu. Wah, kena basuh bawah tu tak? Dan, ya? Baik. Ni, tadi ni. Maka jika berkehendak menyimpangkan atas salah suatu, maksudnya pilih salah satu. Ha, dia kata air adalah lebih afdal, itu maksudnya boleh. Dan syarat istinja, ini syarat ni tuan-tuan dan puan-puan. Syarat ni tak boleh tidak, mesti nak kena ada. Dengan batu, maksudnya yang sewaktu dengannya yang kita telah sebutkan. Ya, yang keras, yang kesat, yang boleh menghilangkan ain najis tu, dan bukan benda-benda yang dihormati. Benda yang dihormati ni apa? Okey, Quran, makanan, atau walaupun roti tu dah kering, ya. Tulang, kerana makanan jin. Roti Bengali, roti Perancis hak keras ke, janganlah. Bahawa tiada kering najis yang keluar. Ni yang kedua. Ha? Jangan sampai kering. Dah sampai kering nak sapu apa? Mana? Dan tiada penuh najis daripada tempat keluarnya, maksudnya tidak melempah, meleleh, melejeh ke tempat lain. Dah sampai kepala lutut dah. Ha, nak istinja macam mana? Banding sapu dengan tu. Ha, sapu dengan kertas pasir pun tak sah ni. Alah dia apa ni, buang air besar cirit sikit ke mengagak. Dan tiada melampau najis daripada safha dubur. Maksud melempah ni, melampau ni terkeluar daripada kawasan dia. Safha ni papan punggung. Safha tu ni safha helayan ni. Ini kita terjemahkan sebagai papan. Papan dubur itu papan punggung kita, punggung kita, iaitu tempat bertangkup, tempat bertangkup dua papan punggungnya tatkala berdiri. Jangan keluar daripada kawasan itu. Artinya kalau kena dekat kawasan itu, masih kawasan dia lagi, boleh lagi istinja menggunakan benda-benda keras ni yang kesat, boleh lagi. Nak tahu papan punggung tu, ataupun nak tahu dia punya kawasan tempat keluar najis yang dibenarkan untuk beristinja, beristijmar menggunakan batu ataupun benda keras ni, bila kita berdiri, cuba berdiri, celah-celah tu, itu masih lagi kawasan dia. Berapa sentimeter tu, ikutlah keluasan punggung masing-masing, ikut saiz masing-masing. Baik, tidak ada standard tertentu yang ditentukan. Jadi kaedah umum, jangan lebih. Sebab itu kalau dah sampai meleleh sampai ke peha, baik, bukanlah. Itu dah kena basuh dengan air dah pening. Mesti dengan air dah. Baik. Dan tiada melampau hasyafah zakar pada kencing. Ni kalau buang air kecil pula, jangan melebihi hasyafah. Hasyafah ni kalau istilah Ustaz Azhar Idrus, dia kata kepala helmet ke? Kepala helmet. Gland ini bahasa Inggeris dia. Fahamlah kerak? Kepala lah, kepala zakar. Kepala kemaluan. Tak payahlah. Tak payahlah tunjuk contoh macam mikrofon ke apa ke. Baik. Ada sini.
Dan tiada mendatangi atasnya najis yang lain daripadanya. Dan lagi syarat dia, mesti tidak ada najis lain maksudnya. Najis lain ni mengecik pula air daripada lubang tandah tu. Kita bila cepluk je pup, naik ke atas, mengecik pula najis lain tu. Bukan najis kita yang keluar, itu najis daripada bawah. Tak? Masalahnya. Demikian lagi suatu yang suci lagi basah. Kena air. Tempat tu kena air. Tak adil dah. Tak boleh lah guna tu. Dia nak 100% pure. Kita isulah. Boleh guna gitu tak? 100% pure yang keluar. Fresh-fresh keluar dari situ. Dia nak fresh. Tak ada campur. Tak ada tambah najis lain. Dia nak campur atau benda suci yang lain. Maka jika ketiadaan sesuatu syarat daripada yang tersebut, nescaya takyinlah air. Jika hilang satu syarat, maksudnya tak boleh dah nak guna benda-benda tu. Takyinlah air, maksudnya wajiblah. Ayyana yu'ayyinu ta'yinan. Ta'yin ni maka menjadi wajiblah menggunakan air. Jangan apa dia kata, jangan kering tempat yang kita nak istinja tu. Kemudian jangan terlebih kawasan. Kemudian apa lagi, tidak ada najis lain yang kena pula ke situ. Kemudian jangan ada benda suci, benda basah walaupun suci kena kawasan tu. Maka bolehlah menggunakan benda-benda keras, kesat yang tidak dihormati untuk beristinja ataupun beristijmar. Dan tidak ada benda basah ataupun benda basah walaupun suci. Dia asli pure, tidak ada campur. Asli pure, keluar tu fresh. Bolehlah untuk kita tu. Tapi kalau keluar darah, ada darah apa semua, tak apa. Pasal dia memang kalau keluar darah saja pun boleh kita beristinja. Suci dia sapu dengan tisu saja. Wadi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung lagi pada minggu depan. Kita buka sesi soal jawab dah. Kalau rasa saya tak boleh sampai dekat dia. Dikai semaya ni.